Selama ini dangdut identik sebagai musik rakyat. Cengkok penyanyi dan tabuhan kendang membawa setiap penikmat musik untuk berdendang dan bergoyang. Meski sempat dicap sebagai kesan norak dan kampungan, nyatanya musik yang bermula berkembang dari irama Melayu sampai koplo ini makin menunjukkan eksistensinya dan digemari generasi muda. Saya Indun Kumala. Selamat datang di Terkoplo Koplo. Semangat koplo pada waktunya. Masih di Terkoplo Koplo, semangat koplo pada waktunya. Nah, Terkoplo Koplo kali ini akan menghadirkan beberapa goyangan paling menyala dari artis dangdut baik tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten bahkan sampai ibu kota. Apakah goyangan mereka bikin meremelek sekaligus celgak-celguk bola koplo? Check it out! Dimulai dari tingkat kelurahan bola koplo yang suka nyawer 10.000 wewes di pelintir-pelintir. Siap-siap keramas ya habis ini. Nice. Goyangannya lo ya, slow mo, alon-alon, asal kelakon. Resto, iki kalau semuanya ya, semua goyangan dilakukan dengan hati, wes pasti ya, slekedep. Next yo, lagi, lagi bola koplo. Nah, iki asal muasal Deni Canan nggak bisa berpaling dari HP asmara. Pantengi ya bola-bola. Kira-kira piye nek dingono kaya, piye bola? Body magnet, goyangan penuh kejutan ya bola ya. Kayak debt collector loh, cuk-cuk muncul. Dari vibrator sampai patah-patah, nyaris ngesot sampai bawah. Lanjut lagi, gaskan. Sekarang kita akan menghadirkan satu wanita multitalenta. Sinetron bisa, MC host bisa, DJ yo puron, tanggapan dangdut yo hadir. Yo, rasa kesuen, goyangannya sing muser-muser marai migrain enak ge. Ya, langsung digaskan, bang. Koplo favorit pilihan pemirsa konser dangdut. Konon artis ini terkenal dengan goyangannya yang blekesek, kliut-kliut, wes pokoknya menyala terbaik. Isi
Campur Sari bisa live streaming di Radio Gajah Mada FM setiap hari Senin dan Selasa jam 1 dini hari. Di Radio Suara Semarang setiap hari ya bolokoplo, di jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Di siang hari ada jam 1 sampai jam 4 sore. Lanjut lagi bolo di jam 4 sampai jam 5 sore. Wes pokoknya langsung disimak aja di live streaming Radio Gajah Mada FM dan Suara Semarang FM. Saatnya saya Indun Kumala harus pamit. Hei Kak Injun. Apa? Kata-kata sih toh. Sih tak pindah kursi sih. Ngepek-ngepek ya kek. Penuh ya Kak. Kepek. Kata-kata Kak. Jangan sungkan-sungkan tumbuhkan jiwa koplomu bele. Karena semua akan koplo pada waktunya. Dan ingat bolo koplo ya, waktu tidak bisa diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya ya bolo koplo ya. Indun Kumala harus pamit sekarang. Sampai jumpa.